dalam waktu 1x24 jam meminta PKS untuk menurunkan atau menghapus alat kampanye berupa digital maupun fisik yang tersebar di seluruh Jember mencatut logo NU dan simbol NU lainnya. Oke, Tribuners, dimanapun Anda berada, bisa kita lihat bersama saat ini puluhan kader dari barisan Ansor Tribuners berada di kantor DPC kantor DPD PKS Jember. Mereka mendatangi kantor DPD PKS Jember ini di saat event yang digelar di kantor DPD PKS Jember ini belum tahu penyebab pasti alasan atau kedatangan para danom kadang otonom dari Nahdlatul organisasi Nahdlatul Ulama dalam mendatangi kantor DPD PKS Jember. Namun yang jelas saat ini para muda Ansor sudah banyak yang di sini, dan ketua pimpinan cabang GP Ansor Jember juga memimpin jalannya aksi ini sepertinya. Dan berada di depan kantor ini untuk melakukan sebuah aksi atau penggerebekan. Ya, teman-teman Tribuners, dimanapun Anda berada, saat ini kader-kader barisan Ansor Tribuners mendatangi menggeruduk kantor DPC PKS Kabupaten Jember. Mereka datang kemari untuk menanyakan perihal adanya beberapa calon legislatif yang dari Partai Kebangkitan Jember mencantumkan nama
atau Nahdlatul Ulama di poster mereka, di baliho-baliho mereka. Mereka ingin menanyakan perihal tersebut dan hal itu bertentangan keras dengan instruksi dan mereka menganggap tindakan mereka bertentangan dengan instruksi dari PBNU, di mana PBNU sudah secara gamblang menyatakan bahwa tidak akan ikut dalam kegiatan politik praktis apapun. Sehingga ini pun ingin ditanyakan oleh Badan Otonomi Nahdlatul Ulama ini kepada pengurus DPD PKS Kabupaten Jember. Demikian sementara saudara-saudara semua, informasi yang dapat kami berikan. Saya Imam Nawawi Wakil Gubernur Jember dari Kabupaten Jember, melaporkan kembali ke studio. Nahdien atas laporan yang diberikan kepada kami atas pencatutan logo dan simbol NU sebagai alat kampanye calon legislatif Partai Keadilan Sejahtera. Dengan itu, tuntutan pertama adalah satu, meminta atau menuntut PKS untuk melarang calon legislatifnya untuk mencatut atau menggunakan logo Nahdlatul Ulama atau simbol lainnya untuk alat kampanye. Yang kedua, dalam waktu 1x24 jam meminta PKS untuk menurunkan atau menghapus alat kampanye berupa digital maupun fisik yang tersebar di seluruh Jember mencatut logo NU dan simbol NU lainnya. Apabila dalam waktu 1x24 jam alat kampanye tersebut tidak diturunkan, maka sahabat Banser se-Kabupaten Jember akan siap menurunkan tanpa izin. Dua tuntutan itu yang ingin kami sampaikan, dan saya juga di sini meminta pernyataan kesediaan dari pimpinan DPD PKS Jember untuk menyepakati pernyataan tersebut. Monggo dari DPD PKS, saya minta jawabannya. Harus minta maaf lagi, Dan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, informasi ini memang baru saya dengar. Moga-moga nanti bisa disampaikan dengan baik pengurus, talab, ataupun dari struktur dan pelayanan PKS yang menggunakan seperti yang ditentukan oleh rekan-rekan dari Pemantau. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih banyak Panjenengan mengingatkan kami semuanya. Menyapa kami semuanya tentang permasalahan yang sangat sensitif ini. Maka dari sini, yang pertama seperti tuntutan Majun, yang pertama penghapusan atau penghilangan logo dari
organisasi masyarakat terbesar, organisasi Islam dan Jember, yang selama ini kami mulai dari DPP dengan pengurus pusat Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Pengurus Pusat Wilayah PKS Sejahtera Jawa Timur, maupun Dewan Pengurus Daerah PKS Jember, tidak pernah atau menyuruh menggunakan simbol-simbol organisasi apapun, baik NU atau ormas-ormas yang lain. Bapak dan Ibu sekalian dan rekan-rekan, saya juga punya organisasi besar juga. Sebagai Ketua DPD Jember dan saya juga anggota organisasi, hingga hari ini saya tidak pernah mencantumkan organisasi saya. Karena konteksnya sudah berbeda antara politik dan kegiatan-kegiatan organisasi masyarakat. Karena dari itu, saya minta tanda tangan pernyataan untuk dua hal yang kita tuntut. Gimana? Ya, siap. Monggo. Ini biar semuanya tahu, ge. Laporan yang pertama. Tidak ada buktinya itu. Jadi bapak-bapak seperti ini yang ada, kami baru tahu. Terima kasih, saya mengingatkan agar semuanya tahu. Saya baru dari Mas Jul ini tahu bahwa ternyata ada banner seperti ini. Ya. Ini. Langsung Mas Roda Kuat. Terus yang kedua. Saya perkenalkan Bapak dan hadirin yang hadir. Nama saya Sugianto. Saya Ketua Pengurus Daerah atau DPD PKS Jember. Hari ini akan membuat surat pernyataan. Surat pernyataan. Nanti saya anu ya, saya tulis ya. Surat pernyataan yang tanda tangan di bawah ini, nama Sugianto, alamat Jalan Sriwijaya 3, Blok E nomor 21, Jabatan Ketua Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Jember, dengan sesungguhnya kami menyatakan sebagai berikut, PKS tidak akan menggunakan logo Nahdlatul Ulama atau simbol NU lainnya untuk kepentingan kampanye. 2. PKS akan mencopot atau menghapus seluruh alat kampanye yang menggunakan logo NU atau simbol NU lainnya. Dari para ulama, para kiai, pengurus cabang Nahdlatul Ulama atas pencatutan logo dan simbol NU untuk alat kampanye PKS. Pada hari itu kami selaku gerakan Gansor menindaklanjuti bertabayun kepada DPD PKS Jember untuk meminta menuntut dua hal, yaitu tidak menggunakan logo atau simbol NU untuk alat kampanye PKS. Kedua adalah menurunkan ataupun menghapus semua alat kampanye PKS yang memakai simbol NU selama 1x24 jam. Itu. Kalau misalnya nggak dilakukan, apa yang dilakukan? Kalau dilakukan, anggota Ansor, anggota Banser Jember akan menurunkan secara paksa, karena tadi sudah kesepakatan ditandatangani oleh saksi-saksi, beliaunya Ketua DPD akan menjalankan pernyataannya. Maka itu ketika beliau melanggar, berarti perjanjian batal dan kita akan bertindak menurunkan langsung anggota kita yang ada di seluruh Kabupaten Jember untuk menurunkan galio tersebut. Logo itu dipasang di mana sih setahu jenengan? Setahu kita ada di Dapil 2 Ajung dan juga di Sukowono dan Jebuk. Okay. Mas, ini apa juga imbauan ini juga berlaku untuk partai-partai lainnya? Ya, pastinya ketika partai itu tidak ada memperjuangkan giroh atau mabda sia-sia Nahdlatul Ulama, ya pasti kita tolak, pasti kita larang.
karena tidak seiring dengan apa yang diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama. Dan apabila itu dipakai, itu hanya akan dijadikan alat dari suara saja berarti kan. Ada berapa ini baliho yang sudah? Yang kita temukan ada 3. Yang tadi disebutkan ada di Ajong, ada di Sukawana dan juga di Cerbuk. Pun gini, matur nuwun. Matur nuwun. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita di tempat teman-teman dari GP Ansor Jember hadir di kantor BKS. Langkah yang pertama adalah menanyakan sikap BKS terhadap cantuman logo NU yang digunakan untuk media kampanye dari salah satu caleg PKS yang hadir. Tadi saya lihat adalah memang caleg itu dari Sukowono, Kecamatan Sukowono. Ya. Habis itulah kita tahu bahwa laporan itu memang baru saya dengar dari beliau-beliau gitu ya. Memang PKS selama ini tidak pernah menggunakan logo-logo atau simbol-simbol dari organisasi masyarakat, baik bersifat nasional maupun lokal. Memang ini ranahnya berbeda. Dengan adanya permintaan tadi yang diturunkan dan diganti, apakah dia akan jadi koreksi sendiri buat kami? Ya, ya ini sangat luar biasa bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Ansor Jember gitu ya. Karena ini kejadian pertama selama PKS di Jember mengikuti pemilu ini dari tahun 99 hingga tahun 2004. Jadi kita menegaskan dan juga menyepakati apa yang dilakukan, yang disampaikan oleh teman-teman GP Ansor itu kita sepakat 100%. Kalau lebih bisa kita lebihkan, karena memang ini hal yang berbeda. Dan memang karena organisasi masyarakat ini tidak mencerminkan partai politik manapun dan berada di kader-kadernya atau anggotanya di berbagai partai politik. Ini tidak berhak khususnya meskipun dia adalah mungkin ya mengatasnamakan dirinya dari anggota ormas itu, memang ya, kita layak gitu. Khususnya untuk itu diteruskan pencantuman itu. Kita akan mengklarifikasi, memanggil beliau-beliau yang tadi ditampilkan mungkin sore ini akan kita panggil beliau ya, kita akan berikan arahan, mengingatkan sampai mereka untuk mencopot seluruh banner yang sudah bermasalah. Tadi kita tanya kepada teman-teman GP Ansor letaknya di mana saja. Ya, kalau memang letaknya tahu, ya di mana saja. Kami struktur PKS yang ada di Sukowono akan saya perintahkan untuk mencopot sekarang tanpa menunggu dari caleg yang bersangkutan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.